So dia selalunya dipakai oleh ketua Tok Batin. Ah, Tok kaum, kira kaum suku kaum Semai punya ketua lah, Tok Batin dan sebagainya. Dipakai waktu macam majlis apa? Majlis rasmi ke, majlis bila ada perayaan ke, begitulah. Jadi hari ini kenapa tuan pakai dua kepala ini? Sebagai tanda, ini saya adalah orang asli pertama yang duduk di Dewan. Dalam ini adalah perucapan pertama saya. Suara orang asli pertama di dalam Dewan Rakyat. Saya membuat identiti bahawa menjelaskan kepada masyarakat Malaysia bahawa orang asli wujud di Malaysia dan ini adalah isi hati suara mereka. Basically, begitulah. So, apa perasaan mereka hari ini? Oi, kalau nak kata perasaan, saya berasa megah dan sebagai pengiktirafan kepada masyarakat orang asli. Oh, dalam teks tu ada 8 isu tu. Boleh share-share lah nanti ya. YB, di mana dapat KBG ni? Mana? Dari mana dapat ini? Dibuat oleh orang kampung. Oh, orang kampung. Ya. Kamera. Di kamera. Mereka hadiahkan. Ya. Dia nak datang bercakap hari ini, ada tak dia orang macam cakap kat YB itu, cakap benda apa-apa ke atau apa, ada pesanan-pesanan? Saya kumpulkan apa isi hati dan apa yang dong selalu menimbulkan apa yang nak, apa harapan kaum orang asli lah. Kalau teks tu ada 8 ke 9 isu. Dari situ you boleh olah, you tengok lah. Saya ada bagi pada sini. Ha, ni dia. WhatsApp lah tangkap. Okay. Share lah, jangan sorang-sorang. Okay, bagi saya buat. Dia dah tanya dah ni. Ha, lah. Okay, isu pertama. Bagi saya ni pesan nak ingat tak boleh ni. Banyak sangat kan. Sekejap. Isu pertama, pendidikan. You get the full tax dalam tu ya. Isu kedua, ekonomi, pendapatan masyarakat orang asli. Dengan harga getah, dengan harga kaun sawit turun, macam mana survival diorang. Dan isu ketiga, infrastruktur jalan, kebudayaan asas, api air dan perumahan. Isu keempat, tanah dan kawasan orang asli. Yang selalu dengar macam isu dekat Kelantan, Gua Musang dan sebagainya kan. Dan isu kelima, mengkaji semula akta orang asli. This is very important. Akta tu diolah tahun 50-an. So in it. Dan saya cadangkan perlembagaan dipindah supaya kepentingan orang asli ini masuk dalam concurrent list. Concurrent list ini bermaksud tanggungjawab negeri dan pusat. Keenam, latihan vocational. Semua orang asli ini bukanlah semua pandai akademik. Sekurang-kurang latihan vocational can naikkan dia punya marketability untuk bekerja ataupun buka bisnes kan. Repair aircon, buat rumah, repair motor dan sebagainya lah. And then isu tujuh, you know Jakua kan, kena ada plan strategik. Whereby kerajaan pusat must do a plan. Kemana 5 tahun lagi masyarakat orang asli? Kemana pencapaian dia? Sekarang ni belum ada lagi. And then kelapan adalah isu kesihatan. Of orang asli. Kadang-kadang sakit berjangkit dulu, malaria dah tak ada, almost eradicate. And then TB pun tak ada. Suddenly now re-emerging. Yeah? So all this thing lah. Maybe ada nama khas tak untuk PG ni? Tak ada, dia hanya panggil Tanjak Ketua. Tanjak Ketua. Tok Batin. Tok Batin ni macam kalau you dari Sarawak kan? Tak ada. Oh, kalau native sana ni lah. Kalau di Amerika tu kira chief lah, chief. Dia Indian. Semua YB ni chief kepada orang asli lah. Cakap ni tak ada lah. Yang saya adat tu tak ada. Tapi rasa boleh lah kan. Parlimen kan. Semai ni, you can understand. Masyarakat orang asli ni, banyak yang tak faham. Di Semenanjung ni ada 18 suku kaum. So salah satu adalah Semai. Semai ni paling ramai.